Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Telaga Madiredo penghujung tahun tanggal 31 Desember 2023. Di sini sebelum pukul 6 sudah banyak orang-orang ke sini, masyarakat di sini dari berbagai daerah. Tadi ada satu bus, beberapa mobil, dan mereka bisa menikmati beberapa keindahan yang ada di Telaga Madiredo. Anda-anda semua yang ingin menghabiskan tahun dan mengawali tahun bisa ke sini di Telaga Madiredo. Ada telaganya. Ini biasanya dipakai orang mandi. Kemudian ada tempat duduk, ada bukit, kemudian ada pohon yang biasanya dipakai orang untuk menikmati suasana pujon dari atas. Kita kesini ke Telaga Madiredo akhir tahun. Ya, tim Satu News untuk Anda. Memasuki area Telaga Madiredo, Anda akan disambut dengan sebuah kafe, warung yang menyediakan aneka kebutuhan kuliner untuk Anda. Ketemu dengan Pak? Pak Rumpoko. Pak Rumpoko, udah berapa lama di sini, Pak? Dua tahun. Dua tahunan loh. Apa aja yang dijual? Kopi. Ada dekan? Buah. Dekan? Bukan. Oh, jadi ini semua bisa dipesan di sini, dinikmati di sini. Kalau nasi dan lain-lain ada? Ada kopi tapi ya. Nah, kemudian di sini bukanya, Pak? Bukanya mulai jam berapa? Bukanya mulai jam 5. 5 pagi. Ya. Sampai pendak jam 5 pagi. Ai, 24 jam, Saudara. Gitu ketemu Pak Rumpoko. Pak Rumpoko kan sini aja. Iya. Udah berapa lama ini, Pak, ramenya? Sudah satu tahun ini, dan dengan di sini berarti merintis nggih. Ya. Merintis loh dengan Pak Rumpoko. Apa nih yang disenangi masyarakat dengan adanya Telaga Madiredo?
buat masyarakat bermanfaat atau seperti apa? Bermanfaat. Oke. Okay. Ada pesan nggak kenyengan kepada calon pengunjung yang kesini? Ada pesan apa? Barangkali kalau kesini mampir. Jangan lupa kalau ke Telaga Madirdo mampir ke kafenya Pak Rumpoko. Itu kan dah di penghujung tahun 2023 jelang tahun baru. Salam semua.